sampai dekat TBS. Sorang agak macuk sikit kan. Tadi kita buah lena mat dekat dalam bas. Mari kita pergi dekat yo. Mata kita lena. Okay, jom. Nak tengok member main mic tu lagi. Alright. So, go. Boy. Sakit pinggang. Okey geng, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua keadaan sihat-sihat selalu. Alright. So alhamdulillah kita dah dapat dah motor NVX V2, right? Nombor plate dia BKN 5637, right? Ha, dia V2. Ni yang varian ada ABS. Okey, sekarang ni saya berada di Holiong Yamaha Sungai Buloh. Okey. So kita akan bawa balik motor ni. Terus right sekarang ni pukul 11.40. Pakai sweater, helmet full face, glove, kasut dah pakai. Terus kita shoot balik ke Pulau Pinang. Okay. Jauh ni dekat Pinang stop tak ada. So kita kena ambil dekat Holiong sendiri lah. Alright. Okay. So nanti kita akan buat ride. Jujur cakap saya tak pernah lagi bawa skuter. Dulu pernah lah review-review macam tu. Tapi dah lama sangat kan, dah tak pernah ada skuter. Macam yang kau tahu, saya pun tak ada skuter. So kita akan buat sedikit review. Okay, orang kata apa, review ni bukannya berdasarkan owner yang dah pernah ada skuter. Ni review orang yang main kapcai, lepas tu nak naik skuter. Kita akan tengok lah macam mana nanti. Alright, kita akan bagi review dan bagi dia punya feeling macam mana, dia punya sedap, dia punya apa semua. Okay, just nak update. Yang ni dia ada ni Yamaha Motorcycle Connect. Dia ada Y Connect yang terbaru lah. Meter dia apa semua ni lah. Tak apa, tu nanti kita akan, mungkin saya akan shoot nanti bila dah, saya dah ride lebih kurang dalam 2-3 hari tu. Kita akan, nanti kita akan buat shoot lah. Tengok macam mana. Minyak semua full, tayar semua elok, cantik ni. Enam. Okay, so jom kita sambung on board. Saya ronda-ronda sikit. Lepas tu nanti kita masuk airway, nak ke Penang. Kita on board atas airway, tengok macam mana. InsyaAllah saya akan test sekali lah atas airway ni. Top speed dia berapa, mungkin ada yang bertanya berapa top speed dia, apa semua kesedapan dia, apa semua. Kita akan test slow-slow. Okay. Kat Pinang motor tak tak, lain kali kena ramai juga orang Leong tak ambil motor. Sebelum langkah-langkahnya terbuka, rata-rata di mataku, tiap mata-mata berubah. Sebelum langkah-langkahnya terbuka, rata-rata ku di mataku, tiap mata-mata berubah. Berapa ramai nampak langkah kami dari mula-mula. Konal sikit, konal sikit bang, konal sikit bang. Dah. Alright, ini dah dia Yamaha NVX 155 V2 yang dikuasakan oleh Y Connect. Syoknya naik skuter. Ni kilang apa sebenarnya ni? Kilang Yamaha ke apa? 20 km sejam lah. Tu dia, setelah sekian lama kita duk tunggu-tunggu kat Pinang tak sampai-sampai. Lain kali kena sampai Holiong Yamaha juga baru boleh dapat NVX ni. Okay, so sebelum anda melakukan spekulasi liar terhadap Agaref, just kita nak beritahu terima kasih kepada pihak Holiong Yamaha. Okay, kerana sudi untuk memberikan saya sebuah jentera skuter berkuasa 155cc untuk di review. Di review ah. Nak keluar mana ni, Mat? Okey. Terima kasih. Okey. So masalah kita yang pertama. Mana nak keluar kali? Aku ni bukan tahu ni Sungai Buloh ni. Aduh, Mat. So sekarang saya berada di kilang Holiong Yamaha. Ni first time saya menjejakkan kaki saya ke kilang Yamaha. Nanti saya cerita lah. Mungkin anda yang lihat video ni, anda mungkin ada yang ingin bertanya, bang, Y16 saya mana bang? Oh, sampai mati. Oh, ada auto off. Tak apa, tu cerita lah.
Mesti ada yang bertanya, bang, mana saya punya Y16, saya punya LC pun katanya tak ada lagi, MVX tak dapat, abang dapat dah. Haa, gitu, nanti kita cerita lah. Complex Hon Leong Yamaha. Yamaha. Bunyi apa tu? Okay, so marilah kita nak balik ke Penang. Sekarang ni pun kita nak terus pulang ke Pulau Pinang. Kiranya saya ambil motor ni, pick up motor ni dekat kilang, and then terus kita pulang ke Pulau Pinang. Alright. Oh, ada ringan kan? Minyak pun full. Kita pun dah setkan trip kosong. So kita tengok lah, daripada Hon Leong Yamaha sampai ke Penang berapa kilometer kita boleh set semua lah. Nanti kita tengok fuel consumption dan macam mana. So sekarang ni pun pihak Hon Leong Yamaha pun dah isi full kat saya. So kita boleh check it out adakah motor standard jimat ataupun tidak. Nanti highway kita try sikit-sikit lah, top speed, corner macam mana. Alright. Tahan gua. Hak ni ke belok kiri? Aduh, aku ni tak faham sangat. Kau depan lagi ya? Aku rasa depan lagi ni. Depan lagi. Minta maaf lah, agaknya bukan orang sini. Bang, abang pun jangan dapat tu bang. Saya pun motor pinjam bang. Allah. Okay. So untuk pertama kali, waktu pertama kali ku menunggang NVX ni, rasa sedap duduk atas seat skuter ni, mesti tak sakit pungkong dari Sungai Buloh ke Penang. Memang best kalau dapat round island nanti. Aku lupa jalan. Nyanyi lupa jalan. Minta maaf geng. Saya tadi burau. Saya rasa video ni, review ni agak cecam merbah. So saya rasa anda boleh teruslah tutup video ni. Saya serius. Anda masih tengok ke? Oh, terima kasih lah. Anda menyupport saya. Alhamdulillah, terima kasih lah. Anda support saya. Pihak Hon Leong Yamaha sudi nak bagi saya review. InsyaAllah saya akan lakukan yang terbaik demi masa depan, demi sukan motorsport kita yang hampir-hampir pupus. InsyaAllah. Get you. Okay. So far MVX ni sedap. Nampak ayat klise yang orang review. So motor ni sangat sedap. Tapi saya sedap geng. Seat dia lovely. Saya rasa kalau NVX yang dulu V1 pun sama kot. Dia punya seat dia memang lembut, memang comfort, sedap. Dia punya panel meter pun cantik. Lepas tu dia punya Y-Connect lah. Okay, Y-Connect tu nanti saya akan shoot di video lain lah. Alright, berkenaan Y-Connect, apa benda apa Y-Connect, apa function yang bagus Y-Connect tu, kenapa perlu ada Y-Connect. So untuk model ni ialah model yang paling high end di antara NVX V2, iaitu dia ni ada ABS. Kalau model yang satu lagi tu dia tak ada ABS, dia ada ABS yang lain. Dia abang brake sendiri yang tu, yang ni memang ada ABS. So sedap lah kita bawa ni pun syok. So saya rasa saya punya review ni lebih kepada untuk kalau orang nak ambil motor jauh-jauh terus ke Penang lah. Mungkin insyaAllah dia akan memberi sedikit info lah. Okay. So okay lah, bawa sedap. Power delivery pun sedap. Kalau nak katakan Y16 kita tak boleh bandingkan sangat. Sebab apa? Itu ialah variant Captchai. Captchai ni dia punya power output dia lain sikit, walaupun dia standard pekak. Skuter ni dia lain sikit. Tapi untuk skuter okey lah ni kan. Mungkin nanti saya nak try bawa wife saya jalan, tengok macam mana. Kalau wife saya kata on, insyaAllah on. LCV1 man, Ezol pacak bulan man. Alip, Ezol pacak bulan Alip. Hak ni gua ni, hak ni han. Ha. Hak ni belok ke kiri ni. So saya hentam ni. Tak tahu ni, tapi Sungai Buloh ni kan okey je kot. Sungai Buloh ni okey sikit kot. Dia kawasan kampung. Kalau masuk KL tu jenuh aku. Lupa nak buat full order. Aduh. Woohoo.
Oh, ada brake, kena brake, kena brake. Ha. Okey, tengok signboard, Ipoh Kuala Lumpur, belok ke ke kiri, tol Hospital Sungai Buloh, belok sini ya. Ini hospital ke? Oh, ni hospital. Oh, so kita belok ke kiri. Okey, mari kita terus masuk highway ya. Ha. Kona sikit, kona sikit, kona sikit, kona sikit. Kak, kak, kak. Kak, 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 kak. Eh, jangan, jangan, Mat. Jangan, Mat. Motor review, Mat. Oh, pulah je, pulah je, Mat. Oh, dia. Ha. Go. Go. Weh, sedap weh. Ya ni kalau kalau tukang ECU, tukang exhaust, suspension, racing boy ke. Oh, banyak syok. Wah, cantik view ni. Eh, motor sini, motor sini. Ha. Menarik, menarik. Okay, so kita rasanya kita dah keluar untuk Mahala Highway balik ke Pulau Pinang. So saya rasa saya tak perlu dah nak risau-risau. Kita boleh terus nak melayari Bahtera Indah NVX 155. Mat, mana? Okay, kalau start Ipoh Rawang, so kena belok ke kanan. Kalau belok ke kiri nak pergi balik KL. Alright, so kita naik sini ya. Pening, I'm coming dengan motosikal baru. Alright, setelah lama saya tak ride, ini merupakan ride saya yang pertama yang jauh. Datang-datang yang datang-datang KL, tukar ambil motor, lepas tu tukar shoot balik Pening. Layan, layan. Oh, layan. Corner was dark, man. Gicu tak kira yang kau dengar lah kan. Memang steam habis lah, man. Okay, so kita dah masuk highway lah. Alright, geng. So saya rasa nanti kita sambung sikit lah. Okay, saya nak jalan-jalan dulu. Mungkin anda tengok video besok, saya cruising atas highway, tengok apa yang kita nak reveal. Sekarang ni kita boleh jalan 6 km. So, video besok kita tengok fuel consumption, mungkin kalau sempat saya top speed, berapa top speed yang saya dapat dan sebagainya. Alright, so jumpa di video besok. Assalamualaikum. Bye bye.